Klopp tinggalkan Liverpool. Mohamed Salah ikutan pergi. Kepergian Jurgen Klopp dari Liverpool akan terjadi di akhir musim nanti. Apakah Mohamed Salah bakal ikutan cabut dari Anfield? Hal itu ditanyakan Jamie Carragher kepada Mohamed Salah perihal keputusan Klopp cabut di akhir musim. Striker asal Mesir itu menegaskan perginya sang manajer tidak akan mempengaruhinya. Tidak, itulah kehidupan. Ini adalah bagian dari kehidupan, di mana segala sesuatunya bergerak, kata Salah kepada Sky Sport. Para pemain sudah meninggalkan klub. Pemain yang sangat penting meninggalkan klub. Manajer juga sangat penting bagi klub, dan dia akan meninggalkan klub. Suatu hari nanti saya juga akan meninggalkan klub, tapi tidak untuk saat ini, tegasnya. Mohamed Salah masih terikat kontrak sampai 2025. Ia masih punya sekitar 18 bulan lagi membela si Merah. Pemain yang sudah membuat 205 gol untuk Liverpool itu sejauh ini sudah santer diterpa rumor transfer. Isu terkencangnya adalah mantan penggawa Chelsea, Fiorentina, dan AS Roma itu menjadi incaran klub Arab Saudi. Didatangkan pada 2017, Salah menjadi pilar penting di bawah Klopp. Keduanya bersama-sama memenangkan gelar Premier League, Liga Champion, Community Shield, Piala FA, Piala Liga Inggris, Piala Dunia Antar Klub, dan Piala Super Eropa. Di akhir musim nanti, Jurgen Klopp sudah memutuskan meninggalkan Mohamed Salah dan kawan-kawan. Pria asal Jerman itu mengumumkannya secara mendadak pada awal tahun ini, usai melatih Liverpool hampir 9 tahun. Ingat nyalakan tanda lonceng, like, dan subscribe. Ikuti terus konten bola menarik hanya di Al Zafirah TV Channel.